Hi, hi, hi. Hello, hi, hi, hi. Eh, pucut. Hello, hi, hi, hi. Hi. Sini. Adam, sini, cepat. Hello, hi, hi, hi. Cakap. Hello, hi, hi. Cakap hello, hi, hi, hi. Cakap. Hello, hi, hi. Apa khabar? Hello, hi, hi, hi. So, video yang sebelum ni Aja ada ceritakan harga apa nama tu. Sekejap, lupa nak bagi pengenalan. Hello, hi, hi, hi. Assalamualaikum. Alright, okay, video yang apa nama sebelum ni Aja ada cerita pasal apa nama kasih baby ni kan. Ada dua jenis, satu infant, satu toddler ni. So, dalam video tu Aja akan cerita Aja macam mana cara nak pasangkan apa semua kan. So, hari ni, inilah video yang dinanti-nanti kan. So, okay, seperti biasa, okay, dalam tu ada komen begitu mahal lah apa benda tu kan. Okay, so sebenarnya kalau daripada segi safety, this one the best lah. Sofa sebab dia ada Isofix kan, dan dia ada memang, dia ni dapat penerapan daripada Europe punya apa safety equipment ECE 4 macam tu kan. Okay, so jangan risau, pada Ajay still valuable. Maksudnya harga yang ditawarkan untuk yang infant punya car seat ni, harga dia RM785 dengan gear up. Alright, okay, kalau untuk toddler ni RM975, bawah RM1,000, and then kita dapat satu seat baby yang boleh menyelamatkan nyawa. So Aja yakin sebenarnya harga baby bukannya RM1,000, maksudnya lebih daripada tu, tak ternilai daripada harga dia kan. So terpulang kepada kita sama ada kita nak pakai ke tak nak pakai, tapi Aja cadangkan setiap yang mana ada anak kecil, so pakai. Okay, untuk kereta Pro 2, okay, ni ada accessory tau sebenarnya, accessory gear up ni. Alright, so untuk yang kalau dia baby, infant punya car seat, kalau ikut daripada berat, dia ada dua eh. Sama ada dia, baby kita lahir mana ada 0 kilo kan. Baby kita lahir, so ada 2 kilo, ada 3 kilo, ada 4 kilo kan. So dia maksimum sampai 13 kilo. Ataupun kalau ikut umur, dia lebih kurang lah, lebih kurang hampir tepat dalam 18 bulan. So lepas pada dia dah besar sikit, kalau kita boleh ambil yang toddler punya. So yang ini untuk umur yang 9 bulan ke atas ataupun sampai umur dia 12 tahun, maksudnya sampai darjah 6, dia still boleh pakai. Ataupun berat dia daripada 9 kilo sampai 36 kilo. So hari ni Aja nak tunjukkan macam mana cara kita nak pasang gear up punya Pro 2 punya seat ni. So dua-dua model ni hari ni kita akan tunjukkan. Okay, antara lain, kenapa Pro 2 keluarkan apa nama tu seat baby ni, ni adalah salah satu cabang Pro 2 Care Pillar. Makna kata, selain daripada menjadikan kereta tu selamat, kereta tu safety untuk Pro 2, so dia juga mengeluarkan produk apa nama tu car seat baby ni yang berciri-ciri yang berteknologi terkini. Makna kata, kebanyakan kalau kata yang apa nama tu car seat baby yang sebelum ni kan tak ada Isofix apa benda semua kan, jarang kita nampak kan. Terus buat sekarang je yang dah start masuk kan. So Pro 2 dia dah masukkan kereta-kereta dia. Kalau kata siapa yang beli car seat baby dia dengan Pro 2, so dia dah dilengkapi dengan Isofix. Isofix ni Aja cerita dah hari tu kan, ada satu standard punya, international standard. Mana kata dia membantu. Okay, Isofix ni apa tau, Isofix ni ada satu, maksudnya kita panggil lock, dia sebenarnya lock dekat bawah seat tu. So dia membantu kita untuk memudahkan kita pasang seat baby ni, okay, supaya kita tak ada tersalah pasang. Kalau sebelum ni tak ada Isofix tu, so banyak orang dia tersalah pasang, dia guna seat belt yang 3 point tu tapi tersalah pasang, dia mungkin tersalah lilit ke apa ke. So bila jadi satu-satu musibah, jadi satu-satu kemalangan, dia sebenarnya tak dapat menyelamatkan nyawa. So dengan adanya Isofix ni, button Isofix ni, Isofix ni juga bukannya ada dekat kereta Pro 2 je deh, banyak lagi kereta-kereta lain memang dah jadi standard kan. So sama je, maksudnya lock tu, kalau maksudnya kalau kita tak ada kereta Pro 2 pun, kalau kita beli je seat baby ni, still boleh pakai. So jangan risau. Lepas tu kalau kereta-kereta yang sebelum ni yang tak ada Isofix tu, Aja akan tunjukkan juga macam mana cara kita nak pasang guna seat belt dengan proper lah, dengan cara yang selamat. Okay, so jom kita tengok hari ni macam mana Aja nak pasangkan dua-dua ni, infant dengan toddler ni. So yang ini adalah
isofix. Apa benda isofix? Isofix kan, so ini maksudnya setiap apa nama seat baby Prodo dia ada isofix. Okey, isofix ni function ni macam mana? Dia ada satu besi nanti dekat kereta tu, dia dah memang disiapkan nanti kita akan masukkan besi tu dekat sini. So bila nampak ni, dia ada penanda kat sini, merah dengan hijau. Nanti bila kita dah masukkan, nanti dia akan lock kan. Alright, so ini isofix ada dua. Okey, semua ada dua. Lepas tu ni dia punya penyambung belakang dia, titer, top titer kan. So dekat kereta Prodo memang dah ada. So Aja akan tunjukkan macam mana kita nak sangkut. So kalau kita pakai dua ni, isofix ni dengan top titer ni, so makna kata kita tak perlu lagi pakai seat belt yang 3-point tu. So selamat. So hari ni Aja tunjukkan dekat Prodo Arus. So Aja bersama dengan Prodo Arus. Arus. Okay, so okay, lokasi dekat mana kita nak letak seat baby ni, sama ada dekat depan ke, belakang ke, ataupun third row, kalau yang ada third row lah. Okay, lokasi yang paling selamat adalah barisan kedua sahaja. Barisan kedua pula bukan dekat tengah-tengah, maksud kata sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Dia dua tempat sahaja yang selamat untuk kita letak seat baby ni. So kalau kita tunjuk di other side, okay, sebelah sini, Aja tunjuk contoh, sebelah sini. Okay, kena pergi sana. Okey, yang Aja pasang ni untuk yang toddler punya. Yang untuk yang toddler punya. Right, okey. So ini kedudukan dia. Okey. So biasanya kita ambil yang besar sikit ni dekat belakang apa nama driver lah, sebabnya dia tak ada makan space yang banyak sangat. Untuk yang baby punya, kita di other side. Kenapa nak kena silangkan? Kejap lagi Aja cerita kenapa. So sebenarnya untuk safety jugaklah. Alright, okey. Perasan tak? Okey. Setiap kereta, okey, setiap kereta Prodo sekarang ni yang terbaru ni yang dekat belakang ni, dia ada gambar ni. Sama ada tulisan isofix ataupun ada gambar baby ni. So sebenarnya ada gambar anak panah ni, dekat bawah ni ada satu besi tau. Dekat bawah ni, inilah besi ni. Dia akan mencangkukkan besi ni. So Aja tak boleh nak tunjuk. Ada, tapi ada kereta-kereta yang kita boleh nampak. So tugas kita dekat sini, kita hanya masukkan ikut line ni, terus bagi dia ketak. Dia ada bunyi ketak. Okay, sekejap Aja tunjuk contoh. Kita belakangkan sikit yang ini. Okay, lepas tu ni Aja kena masuk ke sini lah, sebab Aja tak nampak kan. So kita tolak je. Nampak tak? Senang je, simple je. Kedak, tolak je. Okay, bila kita dah tolak, kejap, boleh tak zoom kat sini? Okay, nampak tak ada warna hijau kat tepi tu, bawah sana tu? Boleh nampak tak ada warna hijau kat bawah tu? Takpelah, nanti Aja ambil gambar lah. Alright, okay, so kita dah tolak. Okay, lepas tu ini yang Aja cakap tadi tu, top titer. Okay, top titer ni dia titer dekat belakang. So masukkan dia dekat tengah headrest ni. Okay, lepas kita pasang isofix yang dekat bawah tu, okay, yang ini dia punya, ini dia sebenarnya secondary punya ni lah. So yang ini kita cangkukkan dekat bawah ni. So setiap kereta sekarang dia ada tulis ni. Top tether kan, kat sini kan. So besi dia, macam mana kita nak tahu besi dia dekat bawah ni? Sebab dia satu line kan. So tak apa, tak boleh nampak sangat. Okay, tengok kat sini. Ni nampak ni, inilah besi dia. So maksudnya kita akan cangkukkan ni dekat besi kat sini. So Aja buat So kita masukkan. Okay, lepas kita dah masukkan, lepas tu kita kena tarik sampai line ni warna hijau. Nampak tak? Nampak sekarang merah kan. So nanti bila dia dah ketat, so dia akan jadi warna hijau. So warna hijau makna kata betul lah dia punya sistem yang cara yang kita buat tu. So kita longgarkan sikit. So dia sama je, function dia macam kita punya seat belt tu. Okay, kita ketatkan. So okey, kita ketatkan sampai dia warna hijau. Okey, si nampak tak? Dah warna hijau. Okey, bila dia dekat warna hijau, okey, dah okeylah. So kita dah letak ke belakang. So okey, yang ni kita dah boleh turunkan balik. Okey, so ini cara untuk kita pasang yang toddler punya. Okey, untuk yang infant punya, kita akan pasang dekat sebelah sini. Alright, kenapa kita nak pasang sebelah sini? Sebab kalau sebelah sini baby kan, so baby dia mengadap ke belakang tau. So kita boleh nampak lah, maksudnya kita kan silang dengan driver, so kita boleh nampak.
So Ajar tunjukkan kita nak pasang baby pula. Alright, okay. So ini untuk okay, ini untuk baby punya cara kita nak pasang dia. So paling senang apa yang kita nak kena buat adalah kita buka dulu tau. So ini Ajar letak bawah dulu eh. Okay, kita buka dulu. Kita tinggal dia punya ni eh. Alright. Ah, ini Ajar cakap tadi tu. Europe standard punya ni. Nampak tak? E4 ni. And ECE dia dah dia test. Maksudnya produk ni dia telah disahkan selamat oleh Europe punya standard punya ni lah. Alright, okay. Okay, ISOFIT dia sama macam Kak Ajar cakap tadi, dekat bawah ni. So kita kena masukkan, ini bahagian depan ni eh. So kita kena masukkan. Okay, sampai dia kena warna hijau kat sini eh. So kita kena bagi, kita cari juga, cari balik dia punya besi dia tu. So kita kena tolak je. Dia sebenarnya memang dah ada dah besi kat bawah ni, kalau kita perasan kan. So kita hanya tolak. Okay, dengar tak bunyi ketak? Okay, lepas tu yang ini kaki dia kita boleh adjust, kita boleh turun bawah, kita bagi sama level lah. So yang ni eh, okay. So ni dah kuat dah eh. Okay, dah kuat dah. So kita nak pasang ni pula. Ini untuk baby punya. Alright. So kita pasang dia menghadap, maksudnya membelakangi jalan raya. Alright. So kita pasangkan. Okay. So Ajar dah pasangkan. Okay. Oh, bagusnya baby punya ni kan. Dia ada ni tahu apa nama ni? Apa nama ni Jo? shelter. Maksudnya dia boleh tutup tau. Kita boleh tutup. So kita tekan kat sini, nampak tak tepi ni kan? Ni kan, tekan sini. Tarat tarat. Selamat. Okey. Banyak orang tanya Ajay, kenapa kita tak boleh buat baby ni menghadap ke jalan raya? Okey. Pertamanya sebab utama dia, okey. Bila berlaku impact, okey, ini normal lah. Biasanya impact akan berlaku dekat depan. So jarang yang tepi, daripada belakang, daripada kiri kanan kan. So kalau dekat depan, so bila kenderaan tu membrake, okay, ini baby eh, badan baby tu dia akan ke sana. Kalau dia menghadap sini, baby akan terkeluar. So sama juga konsep dia. Kalau kita letak dekat depan kan, walaupun dia menghadap, tapi bila letak dekat depan, airbag buka, so airbag akan kena ni. So bila airbag akan kena ni, dia akan apa nama tu, menendang kan, akan menendang baby keluar daripada sini. So ini okay, memang dah safety kat sini. Kalau kata kita break kecemasan, so jangan risau, sebab dia dah ada apa nama tu, ISOFIT tu dalam lekat. So kereta dia takkan tercabut keluar. Right eh. Okay, so ini cara dia yang paling senang, paling selamat untuk kita pasang infant dengan toddler punya. Okay, katakanlah kereta kita tak ada ISOFIT, tapi kita beli seat yang dah ada ISOFIT. So jangan risau, kita boleh pakai seat belt yang 3 point punya seat belt. Okay, cara dia macam mana? Okay, yang ini untuk yang infant punya eh. Kalau kita nak pakai seat belt, insyaAllah cara yang betul sebab kita tengok manual tadi. Okay, so cara dia macam mana? So kita akan masukkan, okay, dia ada satu lubang kat sini tau, warna biru ni, nanti kita akan tunjukkan. So dekat sini pun sama. Okay, nampak tak? Dia kalau untuk seat belt, kita kena ikut point biru ni. So point biru ni kita masukkan kat sini. So lepas kita dah masukkan kita punya seat belt dekat sini. Sekejap eh. Alright, okay, betul eh. Lepas tu kita pasang seat belt. Alright. Okay, so ini untuk 3 point tau. Okay, yang ini jangan biarkan tau. Yang ini kita silangkan dia, bawa ke belakang ni. Sekejap eh, Ajar tunjuk eh. Dia memang macam just nice lah, ngam-ngam je kan. So yang ini kita masuk dekat belakang yang warna biru ni. Nampak tak? Sekejap Ajar tunjuk. Ini ke Ajar pun tak nampak. Haa ni, warna biru ni. So kita masukkan. Tarang. Okay, nampak tak? Okay, so kita dah masukkan.
Okey, ini kedudukan kalau kita tak guna isofix, kalau kita guna seat belt. So macam ni cara dia. Dia bersilang macam ni. So bila ada rempuhan, maksudnya bila ada pergerakan yang agak kuat, so seat belt ni akan menarik kan. So dia akan menolak kan. So dia akan menarik. Nampak tak? So yang ni selamat. So ini kedudukan yang selamat kalau kita nak guna untuk seat belt, bukan pakai yang isofix. Okey, kalau untuk yang toddler punya, yang besar punya, still boleh pakai kalau kita tak guna isofix. So aja tunjukkan untuk toddler pula. Alright, okey. So kalau untuk toddler punya, kalau kata dia tak ada apa nama tu, tak ada isofix, so jangan risau. Okey, 3 point punya seat belt. So sama juga kita tarik ni, kita ikat macam biasa je. So mana ke dia punya lubang dia? Ni eh, lubang dia. Yes. So ini keadaan dia kalau untuk toddler punya. So it's very simple. Yang toddler punya dah alright eh. Okay. So okay, tali ni untuk infant ada, untuk apa nama toddler pun ada. Nanti ajar cerita apa kegunaan tali ni. Kita tunggu kita punya model sampai kejap lagi eh. Alright. So ini untuk kalau tak ada apa nama tu, isofix. Alright, okay. So hari ni cara kita dah pasang siap apa benda semua kan? Kita ada model. So kita nak pasangkan. Alright, okay, come. Come. Alright. So ini namanya Encik Adam. Okay, Adam. Say hi. Hi kat kamera. Hi. Cepat. Hi. Okay. Adam ni umur dia 4 tahun. So berat dia lebih kurang dalam 10 kilo. So kita pakai untuk yang toddler punya. So yang ini aja nak tunjuk contoh kan. Macam mana kita nak pasangkan. Okay. So dia, bila kita dah pasang yang kenapa gelak? Okay. So yang ini eh, okay, kalau kita boleh dapat tengok dekat sikit. Okay, yang ini eh, nampak tak? Okay, cara pasang dia. Okay, dia bagi Pororo bagi dua ni tau. So kita kena lekatkan dulu ni. Okay. Ni once kita dah lekat, okay, kita ambil dekat celah kangkang dia ni. Okay. So yang ini nampak tak? Ni eh, ni kan. So kita masukkan je. Yes. Okay. So bila dia dah kuatkan, kita dah ketatkan. Sekarang ini kategori longgar. So apa guna yang tadi tu? Ini je, tali ni. So tali ni kita tarik. So kita tekan dekat tengah dia, then kita tarik. Nampak tak? Dia bergerak eh. So kita tekan dulu tau. Tekan, lepas kita tarik. Nampak? Tekan, kita tarik. So dia dah ketat. So kat sini dia dah ketat. Alright, okay Adam, ketat. Okay, so jangan risau. Kalau kita dah buat, kita dah pasangkan seat belt ni. So, budak-budak ataupun anak kita, walaupun dia dah besar macam ni, dia tak boleh buka dia warna merah ni. Sebab sangat susah untuk dia tekan daripada hadapan. So, jangan risau, dia tak akan buka sendiri. So, hanya kita, hanya orang dewasa sahaja yang boleh buka. Adam boleh buka tak? Selesa tak? Adam, selesa tak? Hah? Selesa ke tak? Selesa. Alright, okay. So, yang ini untuk toddler. So kita nak tunjuk untuk yang infant punya pula. Alright eh? Okay. Okay. Alright, okay. So yang tadi Ajar dah tunjuk macam mana cara kita nak pasang yang toddler punya. So hari ni Ajar bawakan pelakon tambahan. Encik Aiman. Nama ni Encik Aiman. Encik Aiman. So Ajar kita nak tunjukkan macam mana cara kalau kita nak pasang dia. So tadi kita dah masukkan, macam mana kita nak masukkan isofix apa benda semua tu kan. So kalau kita pakai seat belt macam mana kan. So hari ni kita tunjuk yang demo, yang the real punya kan. Betul tak? Kan? Okay, jom dia tu, bunyi tu. Perut cover je. Perut dia masuk je. Okay, dah? Satu, dua, tiga. Alright, so kita letakkan. Kejap ada nyamuk lah. Kejap, kejap. Nyamuk lah pula. Alright. So, kita masukkan. So, baby Aiman ni 4 bulan. So, 4 bulan. So, berat dia lebih kurang dalam hampir-hampir berapa kilo ni. 4 kilo setengah lah. So, sama juga. Tapi, yang tadi tu material dia besi. So, yang ini material dia adalah plastik. Sebab baby kan. So, kita buat. Masukkan. Hai, baby. Okay, lepas tu kita ambil yang tengah ni. So kita lock kat dia kat sini sampai bunyi ketak. Okay. Okay, bagusnya, bagusnya yang Prodo ni nampak ni. Dia ada yang tengah punya ni. So kita boleh letak dia punya bantal. Lepas tu yang Papa, ini, yang ini tu ada TV macam. Okay, sekejap. Sekejap eh.
Alright, okay. Ya, ada TV. Kereta ni tak ada TV, ada TV. Kereta ni pun ada TV juga. Alright, okay. So ini lepas tu, ini aja tanya tadi. Dia ada shelter. Yep, di depan kiri kanan ni. Nampak tak? Tarang. jangan tarik, jangan tarik adik. Okay, kejap. Alright, okay. Papa nak buka. Okay, jom. Lan. Adik tak boleh rekod je. Ya? Jom. Tak apa, biar je. Dia lapar. Alright. Okay, dah. Tengok video. Cepat nak buat video. Okay. So, itu sahaja hari ni perkenaan dengan cara kita nak pasang toddler punya seat dengan infant punya seat. Alright, dekat Prodo ada, boleh beli dekat mana-mana Prodo satu Malaysia. Itu sahaja daripada Ajay. So kita tunjuk dah demo dah. So ingatlah, ini adalah pesanan keselamatan. Jangan main, bagi bapa cakap dulu. Hey, right. Okay, ini adalah pesanan keselamatan. So setiap yang mana ada baby tu, pakailah kasih baby. Kita tak tahu bila apa kecelakaan akan menimpa. So ingat, beringat sebelum kena. Okay, itu sahaja daripada Ajay. Sekian dulu, cario, bye bye. Hello, hello, hi, hi, hi. Hello, hi, hi, hi. Cakap. Hello, hi, hi. Cakap hello, hi, hi, hi. Cakap. Hello, hi, hi. Apa khabar? Oh. Hello, hi, hi, hi. Baik ke ma? Papa. Okay. Bye, bye. Bye, ma. Nah.